Oke guys, kita lagi melihat Mas Oi lagi membuat mie. Ini bahan-bahannya ya guys ya. Ya guys ya. Gigi ya guys ya. Ya sambal. Terus ini minyak pakai mie Indomie. Tur. Karyawan ini harus video. Kecap. Enak, oke. Enak lah enak. Nah, enak. Oh, pakainya kecap Inggris. Ini kecap apa, Mas Oi? Kutub berapa? Kutub. Ini sih ora tau keton. Telur, ada bumbunya di sini guys, bumbu nasi goreng tapi ini. Ini ada ayam sama ati ampela guys. Di sini juga jualan banyak guys. Ini menunya. Nasi goreng 10.000. Nasi goreng ati 13. Nasi goreng spesial 15. Mie kuah 9.000, mie goreng 9.000, omelet mie tambah telur 7.000, ayam bakar 14, ayam goreng 12, ikan bakar 14, ikan goreng 13 nih. Warung Suluk namanya guys. Nih penjualnya Mas Roy. Kasih timun sama tomat.
tekan rapung mana. Ayo guys, buruan kita makan bersama-sama. Ini mau review masakannya warung Suluk yang berada di Kali Beber. Mau coba mie rebusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awalnya enggak pakai mie dulu, apa enggak pakai nasi, langsung mie aja. Icip-icip kuahnya. Secara kuah bumbunya masuk terlalu ya enak lah. Siap. Dingin-dingin pas cuaca di Kali Beber masih hujan deras, tengah malam enaknya siap sekali. Juga bumbunya mantul. Warung Suluk oke. Coba kita makan sama mie-nya. Mie-nya juga pas, tekstur mie-nya gak terlalu lembek, gak terlalu keras, pas. Kita campur dengan nasi biar lebih enak. Makan guis. Mantul. Kalian harus coba. Siap. Warung Suluk Kali Beber kilometer 5 arah Selayu, Jalan Selayu. Kalau minum biasa, ini Kedupi Sari. Mungkin nggak terlalu yang kayak buah-buahan. Secara harga dijamin murah meriah. Harganya berapa Mas Ipul? Ini
9.000. 9.000 sama nasi 3.000. Sama nutrisari. Nutrisari 3.000. Oke guys, tadi teman yang mereview makanan di warung Suluk. Makasih. Assalamualaikum.